Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan bersama Mangkok Kojo. Pada kesempatan dan dana umum kali ini, kita akan membuat tutorial mengenai foto atau gambar yang menyambung ya, seperti ini. Digeser ke kiri atau ke kanan, foto terlihat menyambung, atau bisa juga contohnya yang lain seperti ini. Gambar yang menyambung. Sebenarnya Mangkok Kojo membuat ini di Photoshop, menggabungkan beberapa foto atau menggambar dulu baru dipotong menjadi beberapa kotak yang diinginkan. Hanya saja untuk tutorial kali ini kita akan bikin di sebuah aplikasi yang mudah dan praktis sehingga teman-teman tidak kesulitan nanti ya, karena tidak semua juga punya Photoshop. Tutorial ini berdasarkan pertanyaan dari Chojin Sebastian ya, gitu kan bacanya ya deh. Mas, cara upload foto biar nyambung panjang gitu GMN ya? Iya, langsung saja aplikasinya ini, Vanify Instapanorama No Ads. Gimana tuh bacanya? Vanify untuk penganut wifi, Vanify untuk penganut wifi, atau kalau dibaca secara tartil Vanify, nunnya dua ya, guna. Di download di Google Play Store, lalu kita buka. Di bawah sini ada select image, akan masuk ke dalam galeri kawan-kawan. Misalnya saya pilih foto ini, foto Masjid Al-Safar kilometer 88. Nah, di sini ada kotak-kotak. Maksudnya di nomor 1 itu untuk 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 5, 7, 10. Yang nanti ini akan di crop ya menjadi 10 kotak. 10 karena Instagram cuma 10 batasnya. Misalnya kita coba 5. 5 kotak, lalu fotonya digeser sesuai keinginan. Ya. Cukup. Lalu di atas ada checklist, ditekan. Jadi deh. Lalu buka Instagram, di bawah sudah ada, tinggal tekan, lalu kita masukkan gambar-gambar yang sudah dipotong tadi sesuai urutannya dari kiri ke kanan. 1 2 3 4 5. Lanjut. Nah, jadi deh gambar yang menyambung. Cuma Mangkok Kojo sarankan foto yang digunakan berresolusi tinggi, kualitas bagus supaya tidak pecah. Ini kan terlihat pecah ya karena tidak tajam fotonya. Sudah mah fotonya kualitasnya tidak terlalu tinggi. Lalu di crop dan zoom sehingga begini. Sebagai perbandingan kita coba dengan foto yang lebih bagus. Ini kita reset foto yang ini nih. Nah, kita coba 7. Oke, kita tunggu sedang memotong. Jadi deh. Save. Instagram. Lalu tambah. Pilih 1 2 3 5 6 7 karena tadi membuat dengan 7 kotak. Oh, kalau gambar tajam akan terlihat walaupun di crop zoom lalu di crop ya tadi dengan aplikasi tadi. Lumayan hasilnya, cukup jelas, enak dilihat. Oke, itu saja pada kesempatan dan dana umum kali ini. Ikuti terus Mangkok Kojo, dan jika video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman dan jangan lupa di like.
akhir kata, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.